Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara video call WhatsApp sambil buka aplikasi lain ya. Oke, langsung aja langkah pertama kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian pilih dengan siapa kamu mau video call. Misalkan aku mau video call dengan Bro Aceng. Kita klik aja video call. Tunggu sampai dia mengangkat. Oke, di sini sudah terhubung ya. Namun aku tutup biar gak kelihatan. Oke, ini video call-nya sudah terhubung dengan Bro Aceng. Nah, untuk sambil buka aplikasi lain, sebenarnya kamu cukup klik aja tombol home. Seperti ini. Nah, maka akan otomatis video call WhatsApp-nya menjadi pop-up. Dan bisa kamu pindah-pindah juga ya untuk posisinya mau di sebelah mana. Mau sambil buka Google Chrome bisa kayak gini, ataupun buka Instagram dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana jika kamu klik tombol home tidak menjadi pop-up atau malah videonya terjeda? Nah, jika masalahnya seperti itu, kita coba close dulu ya untuk video call ininya biar tidak mengganggu. Nah, jika kamu tidak bisa sambil buka aplikasi lain, kamu coba tahan aja aplikasi WhatsApp-nya beberapa saat. Kemudian masuk ke info aplikasi, ataupun icon i yang ini. Selanjutnya geser ke bawah. Nah, di sini ada menu gambar dalam gambar. Kita coba klik. Nah, jika ininya belum aktif atau belum diizinkan seperti ini misalkan, silakan diaktifkan dulu ya. Nah, maka dengan demikian, kamu sekarang sudah bisa video call WhatsApp sambil buka aplikasi lain ya, atau videonya menjadi pop-up. Seperti itu. Oke, segitu dulu aja untuk cara video call WhatsApp sambil buka aplikasi lain. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.